Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. So hari ni Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. So pada hari ni aku nak buat comeback untuk YouTube channel aku. So hari ni aku akan buat horror horror story, iaitu POV. So yang baru masuk, jangan lupa like, subscribe, turn on notification, tekan alarm button di bawah. Dan apa lagi? Let's get started. Yes. Ha, yang baru masuk, jangan lupa subscribe Hasan Hamdan Vlog. Manja. Hi guys, so kita orang akan react POV horror, iaitu the mampuslah kita orang pun. Bukan apa dia sangat. Ya pasti Inggeris ni pun mampuslah. Okey, jadi tak ada mic jap. So okay, I nak perkenalkan ini adik I dan I. Ini sepupu I yang gami tu, korang tahu. Dah aku letak. Yang gami tu, ha. Yang gami gila tu. Ha, gami bodoh, ha. Okay, apa lagi? Let's start. Bukalah cepat. Oh, tu buat pintu. Buat cepatlah. Sudah random nak buka pintu tu. Habislah. Jangan cakut, nak. Ni terkejut aku. Tutuplah pintu, tolonglah. Yang pria tu. Kau nak tengok ke? Aku dah tengok aku. You je kau. Yang ni lah yang pria tu. Bukan. Takkan aku nak tengok. Bodoh kau masuk pula tandas. Tengok nak. Ni ke dia? Kau ikut situ. Baik semayang kot. Eh, masuk kaki. Kau tengok pandang belakang gatung. Tiba air darah, takutlah kan. Aku kalau mandi malam-malam buta, aku semua ingat asyik gigi aku air darah. Takut tu. Sebab tau, tak mandi kalau dah gelap semua. Mandi. Suami dia.
Siapa lagi? Dia ke Ana, kat bawah ni nak pas your wallet. Siapa nak kawan ni turun bawah? Taklah. Dia punya laki. Yelah. Ha, tu dah dia takut kat pintu. Janganlah. Lah tu je. Wih, dia satu video lagi, Cok. Habis dah. Habis dah. Okay, kita cari lain, cari lain. Kita cari lagi satu. Oh, ya. Ni macam aku rasa konten ni paling merapu kot aku nak ada. Tiba. And then, lepas korang tolonglah komen sikit aku video. Eh, ni dah tiba. Ni dah. Ni? Bila? Cari lah ya. Tengoklah yang ni. Tengok yang macam ni. Ni ni night shift. Night shift belum. Night shift belum. Tengok night shift lah. Tengoklah yang YouTube kat Enel tengok tu. Okay. Cik Enel pula tidur night shift malam. Yes, yes, yes. Hello, hello. Apa? Tak nak dengar pun. Tak nak. Okay, okay. Ajar. Kenapa dah ambil perempuan? Tak faham apa. Lah, ni nak react ke nak tunjuk tangan eh? Tak nak ambil perempuan tu. Macam dah tak ada lelaki kat dunia ni ambil buat jaga tempat besar-besar macam ni. Dah perempuan tu nak kerja lah tak dulu. Ni dia cerita balik eh. Demi sesuatu nasi anak-anak lelaki bini eh. Tiba. Puff-puff macam ni betul. Weh Izan lah aku nak Izan dan nak eh. Horror. Haa gitu. Ya Allah nampak tangan aku. Lagi kena tumbik pala puluk lah. Kau ikut atas. Sekejap ada. Cukup bayangkan. Di situ nanti tiba-tiba ada hantu mengakuk pasti. Jangan. Kau ni kan? Dia main guli tu. Penat lah aku duduk budak hantu main guli. Dah lah senyap lah. Nak react dah. Jangan kata ada pocong, takut aku. Pocong. Kita orang dah lah gelap belakang, takut pula aku. Mampu. Kau tutup apa bodoh? Apa lagi ke anjing? Nata benda, ingat benda tu ni. Dah awal aku. Jaga fit ke? Orang-orang. Bodoh. Wih, dia main suluh-suluh pula. Ih, mencara sepanjang hari. Ha, hati depan dia aku dah tahu. Tu bit kepala puluh detik. Ni kalau aku dapat kalau ada kucing kereta nama cumi. Jangan kata tu mengangkat. Tak. Muka, okay. Kursi. Tak, puff ni betul ke tak? Dah dia kata true mana lah. Aku tahu, tanya. POV lah. Yang dia kata. True horror story. Entah POV. POV. What is meaning POV? Tapi aku panggil puff. Tiba. Yang aku pelinya. Sekarang ni mana yang hantu? Kan? Tak, aku pelik macam dia boleh rakam. Macam dia boleh expect benda tu jadi babi. Yang aku pelik macam mana dia boleh expect benda ni akan jadi. Sebab apa dia rakam? Ha macam tu. Aku rasa hantu fake eh. Semua di make up kan? Tak lah. Dia ni cerita true. Dah. Tak nak explain. Aku rasa dia
Inilah dia buat balik. Ha. Sudah dah ada je. Eh, bagi lah. Putu pek palo ha, aku kabodoh. Kabodoh. Mana kau ni? Aku tak aku. Ha. Cik gitu bek pokong situ. Allah Akbar. Ingat azan takutlah. Azan lah tu. You. Istighfar tu. Tepuk satu shift malam buat seorang. Mana? Tak nampak. Tepuk seorang. Buatlah dua orang satu shift malam. Dah. Tiga orang ke? Dah lah puang. Kalau jatuh tak apa pula. Ni puang lah. Aku jempa lotok kalau puang. Kalau kelih belakang tengok ada gapo. Tak. Senyaplah. Apa? Tadi syarat. Apa betul Jenny tak ada Jenny? Jenny tak ada siaran Jenny. Ada? Tengok ni. Jangan tengok kamera. Saya ingin aku tahu. Sudah. Sensor. Redo. Atas ketentuan Allah. Cikgu, depan ni habis. Mencarut sepanjang hari. Tak, sekarang ni mana je? Mana hatu? Aku nak tengok hatu. Kita tak nak tengok kita. Kau nak tengok pun. Janganlah. Cantik kasut kau beli mana? Kenapa? Waktu dia pun cakap, hotel. Ibu. Tak, hotel untuk rembat je. Lagi-lagi susu. Maminya hantunya apa ni? Hotel banyak ada benda free. Lagi-lagi teh yang krim. Aku nak letak umur. Wait. Ada Powercom sahaja je. Pah, tu bed pun besar sih. Besar gini tak ada orang lah tempat dia kok ngaruk. Apartment. Sangat dah cakap. Puan sini apartment baru nak tu lah aku. Tiba. Semuanya kita mewah. Ya je apartment. Gak aku dah kebas nak. Itu dia gak kan guna apa ni? Guna mata. Macam mana? Ya, kamera dia. Tak cium, dia ganteng. Soal kelip mata. Alah, dia edit lah. Okey. Tak aduk buat ni. Bang, kat belakang tu. Jangan. Dia tunggu kawan dia. Pak tidur. Kat situ. Jangan. Kupal ni, ha? Dah. Siapa telefon? Siapa? Security dia kan? Siti Rike takut lah. Aku cakap security pun. Pesan kan, Man? Tak dengar lah. Jangan lupa kita begitu. Siapa kau wallpaper? Eh, bila nak tubik atur? Penat tunggu. Hello? Okay. Aku kan tadi kau pergi lain. Aku nak pergi lain. Oh, dia ada seorang lelaki tapi waktu ni dia jaga seorang. Lelaki tu pergi tempat lain, cek tempat lain. Dia kata kat atas ni. Tapi lama tu. Dah 13 minit dah. Biarlah. Aku
Geling tu. Pergi merakak. Ke atas, ke atas. Semut datang lagi. Satu semut. Kau rumah tak cak. Weh, dia main kelik-kelik gitu pula. Aku tak suka dua jenis yang main cak-cak ni. Tahu? Dia rasa macam scary ya. Cak. Mana ibu nak main orang, dia tunggu. Jangan, kan ada kat belakang. Sorry, tu mencarut. Mencarut sepanjang hari. Tahu, dia nak main orang. Muka dia hudung aku. Janganlah kecek gitu, bodoh. Ya, dia marah. Jangan cakap saya. Dia nak main dengan kita juga. Ya, aku tak nak. Dia main dengan kita. Tapi muka dia hudung. Gitu aku nak cakap. Dia bosang. Tu tak ada kawan. Atas sikit aku nak tengok. Hudung. Hehehe, nak pada orang kan? Takut wujud duduk je. Tengoklah Oli. Nanti kau tidur dengan aku juga, bukan tidur seorang. Mak gila, anjir. Apa? Dia lah tidur tak tidur lampu. Aku nak tolong. Nanti seko-seko takut lagi tandas. Jarakkan sosial. Astagfirullah. Allahu akbar. Weh, ya Allah. Lagi. Tempat macam ni lagi lah, macam hospital siap. Memang dah tak pergi dah. Lampu ni biru macam tu, aku tak boleh lah. Memang dah tak pergi dah, tapi kalau nak kerja. Macam kaki orang cakap kita cium tulang. Tu tak? Ya. Weh. Tak ada lah. Macam tak ada aku tengok 10 eh. Macam tak ada apa-apa je weh. Lek lu. Dau mana gua tu? Nak api doh. Bunyi bunyi. Senyap. Betul. Tak ada pun. Tu nampak tak? Weh, kenapa kau undur? Dia tu. Kawan dia tu. Weh. Kau kawan dia. Tak. Relax sikit lagi video dan Arya. Kau kawan dia sebab dia pakai baju putih. Kawan dengan suai hitam. Kawan dia. Dia besi tu. Oh, lari. Mampu. Senyap lah. Dia benda lain lah. Kau makin dekat. Kau rasa kawan dia lah. Tapi ada benda di situ. Kenapa kau tak tengok? Tengoklah. Bang! Seram siap. Oh, dia nyamar jadi kawan dia. Kenapa kau keluar nak? Aku nak kau duduk sini nak. Kau call aku siap. Kau cakap dengan aku suruh keluar tadi. Memang dia? Kau call aku, kau cakap keluar. Sabar. Aku cakap kau jangan keluar. Okey, kalau kau cakap aku jangan keluar. Asal kau walkie talking aku? Kau cakap aku apa? Di tingkat 2. Walkie talkie dia kat situ. Siapa cakap dengan dia? Ah, saya kisah.
Habis. Sabarlah, sabar. Ma! Sakit tinggal aku! Okay, dah habis. Habis dah, guys. Nangis rasa. Wih, oh, depan mata bodoh dia. By the way, konten aku pun dah habis. So, yang baru masuk, jangan lupa like, subscribe, turn on notification, tekan alarm button di bawah. Dan apa lagi? Bye! Bye! Eh! Love you. Oh, gitu. Dia kena macam tu. Ha-ha. Kita ambil...